Hai guys, ketemu lagi sama aku Iman Ricky. Dan kali ini kita lagi syuting lagi Dapur Jajanan Kety dan Iman. Dan sekarang bintang tamunya adalah Teh Santi. Nah, kebetulan hari ini tuh kita harus menghabiskan satu episode secara cepat dalam waktu 1 jam. Nah, jadi sekarang tuh lumayan agak hektik, tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar berkat semua timnya yang the best banget guys. Nah, kita lihat ya nanti. Guys, jadi di sini tuh ya, gue tuh pengen recap aja sih kegiatan-kegiatan selama syuting Dapur Jajanan Kety Aiman. Dimana ini tuh para kru-krunya di belakang layar dan juga gue pengen nunjukin beberapa episodenya secara ringkas. Nah, yang nanti kalian bisa nonton secara lengkapnya di True ID tentunya. Selamat nonton guys. Dari tadi makan mulu. Ini rujak apa lagi? Rujak kuah pindang guys. Oke. Kuah pindang. Awal mah. Syuting makan terus makan. Hey guys, episode kali ini kita udah bersama Kang Sule. Korla enggak tuh. Kak Iman sama Kak Kety itu pengantin baru yang baru pindah ke komplek gitu. Nah, Kang Sule itu salah satu tetangganya mereka. Punya keponakan yang lagi nginep di rumahnya Aiman dan Kety itu Habil. Wow, hari ini kehadiran Kang Sule. Terima kasih banyak Kang. Haroy. Jangan lupa ditonton di True ID. Yes, segera di True ID. Kapun Kak Haroy mah. Belum pertama kali ini masak sebelah. Deg-degan guys. Tapi enak. Mantap. Hey guys, kita masuk ke episode 4. Di hari keempat ini kita syutingnya bareng Jirayut. Thank you banget buat Jirayut. Thank you kita juga udah memanggil saya ke sini. Nah, nanti kita bakal seru-seruan. Ya. Di situ mau masak masakan jajanan khas Indonesia. Enggak tahu deh, kamu udah pernah cobain cireng belum sih? Cireng aci goreng ya? Iya. Udah pernah? Belum pernah. Nah, nanti aku cuma pernah bakso aci doang, kalau goreng-goreng belum. Belum. Nah. Ya udah nanti kita masak cireng. Oke. Okay? Kayaknya makin kurus loh. Kayaknya emang udah brief. Ya udah brief nih sekarang ngobrol-ngobrol. Oh. Nih. Gitu. Iya. Thank you banget hari ini dibantuin sama Jirayut. Hai. Thank you ya Jirayut udah bisa bantuin. Best nih, best. บ้านของคนอื่นที่เป็นเจ้าของเราก็ไปเช่าแต่ใช้เป็นชื่อเราได้เอกสารอะไรเงี้ยเพราะส่วนมากพวกฝรั่งพวกเกาหลีพวกอะไรอย่างเงี้ยพวกคนอย่างเงี้ยก็ที่เช่าอย่างเดียวแพงไหมอ่ะจะแบบจ่ายปีละเดือนหรือจ่ายละปีปีพี่แค่เช่านี่ปีละ65 ล้านปีละ65 ล้านปีนะปีนะปีละ115 ล้านว้าอันนี้ถือว่าถูกแล้วนะทำไมไม่ซื้ออ่ะไม่เสียดายใช่ไหมเยอะมากเลยถ้าซื้อบ้างคือได้อันใหญ่แล้วใช่ไหมแต่มันเราเป็นคนไม่ใช่คนอินโดมันมีเอกสารอะไรต้องเยอะดีทีบาสไทยแลนด์เลยถ้าคุณไทยแลนด์จะพูดอินโดคุณกับเคที่จะมาสิบสัตว์ไทยแลนด์แต่ถ้าคุณบ้านคุณใกล้กันไหมเคที่ใกล้มากเยอะมากอีสานใช่ไหมใช่ภาคอีสานก็เลยเช่นภาคใต้ภาคใต้ภาคใต้ทุกMakanan kan Pattaya yang kayak mie gorengปักใต้ถูกพันใต้ beda lagi เออภาคใต้ภาคใต้ภาคอีสานสบายดีมั้ยสบายดี
ังมากก็สวยไอ้สวยมากโอ้ยไงเออโห Hey guys, hari ini Dapur Jalan Keti kehadiran Dimas Bang. Halo. Thank you banget. Iya betul enggak? Iya Arwima. Arwima tuh enak banget dia sih. Betul, enak banget. Makasih ya udah bantuin. Terima kasih juga udah ngundang kita ke sini. Tuh, pada kita bakalan makan-makan. Setuju. Tuh. Ini belum jadi loh. Belum. Es krim sama kelapa nanti toppingnya ada lagi. Nah, top banget ini. Khas Thailand, Bro. Betul. Padahal Dimas bentar lagi mau harus ketemu ini. Eh, enggak apa-apa, santuy. Kita mau makan dulu yang penting perut nomor 1. Oh, setuju. Thank you banget, sukses terus, Dim. Terima kasih, Bangku. Thank you banget Jeffrey udah bantuin Putri. Thank you banget ya. The best banget deh pokoknya. Walaupun kita kurang jago masak, tapi Putri jago masak. Jadi malu. Tapi ini seru banget, guys. Pasti kalian harus nonton nanti di True ID. Gratis ya, guys. Gratis. Pokoknya harus nonton banget. See you, guys. Sampai ketemu lagi ya. Dah.